Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sopian Channel. Teman-teman, pagi ini atau siang ini saya sedang berada di area sebelah timur dari stasiun Cikampek. Mohon izin untuk Balai Cikampek ya. Saya izin hunting di sini di area sebelah timur dari stasiun Cikampek untuk mengembalikan kereta-kereta yang melintas, baik itu yang ke arah Bandung maupun ke arah Cirebon ya. Di sini suasananya sangat panas sekali teman-teman, lumayan nyebret. Oh, itu di kejauhan masuk ya kereta api Serayu yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto melalui Bandung ya. Sebentar lagi akan segera diberangkatkan dari stasiun Cikampek. Kita tunggu kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Cikampek. Kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Cikampek menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto menuju melalui Bandung ya. Serayu, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Selanjutnya ke arah Cirebon, ini ada yang melintas juga ya. Saja melintas kereta api Sembrani melintas langsung di stasiun Cikampek, dan selanjutnya sebentar lagi ada yang masuk ya stasiun Cikampek dari arah Cirebon. Kita tunggu kereta apa yang akan masuk nih di stasiun Cikampek.
masuk dan melintas langsung di stasiun Cikampek, kereta api Argo Sindoro. Dan tadi kereta api Sembrani ya. Selamat jalan untuk kereta api Sembrani dan Argo Sindoro. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Selanjutnya, sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Cikampek, kereta api Cikuray. Kereta api Cikuray yang diberangkatkan dari stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kereta api Cikuray tiba di stasiun Cikampek. Diberangkatkan awal dari stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebentar lagi segera melintas langsung dari arah barat di stasiun Cikampek ke arah Cirebon ya. Kita lihat nanti keretanya kereta apa nih yang akan melintas. Baru saja melintas langsung di stasiun Cikampek, kereta api Tawang Jaya Premium ya. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Sebentar lagi,
segera melintas di stasiun Cikampek, melintas langsung ke arah Cirebon. Nanti kita lihat ya kereta apa yang melintas. Tapi Argo Cirebon ya. Biasanya melintas di stasiun Cikampek, melintas langsung kereta api Argo Cirebon. Baik teman-teman, saya di sini bersama Kang Rio. Tukang Rio-nya di depan yang pakai helm ini nih. Tadi dari Bandung ninggalin dia. Aduh, biasanya kesiangan jadi ditinggalin. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api selanjutnya. Selanjutnya segera masuk di stasiun Cikampek, kereta api Argo Parahyangan yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta Argo Parahyangan dengan tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta. Berangkat awal dari stasiun Bandung, persiapan melintas langsung di stasiun Cikampek. Setelah Argo Parahyangan melintas, baru saja juga melintas kereta KAIS ya. Kereta KAIS 3 yang diberangkatkan awal dari stasiun Gambir menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto kalau nggak salah ya. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Kereta KAIS 3 menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Sebentar lagi segera melintas di stasiun Cikampek ke arah Cirebon ya. Seperti biasa nanti kita lihat keretanya kereta apa ya, soalnya saya tidak tahu kalau untuk jadwal di sini. Tapi kalau nggak salah ini kayaknya Tegal Bahari ya, kereta api Tegal Bahari.
Ya betul teman-teman, yang barusan adalah kereta api Tegal Bahari yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju tujuan akhir stasiun Tegal ya. Selamat jalan, semoga selamat lancar sampai tujuan. Stasiun Tegal untuk kereta api Tegal Bahari. Oke teman-teman, sebentar lagi selanjutnya akan segera masuk dan berhenti di stasiun Cikampek. Kereta api Ciremai yang diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Ciremai akan masuk stasiun Cikampek dan dari Cikampek lokonya memutar ya untuk diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kita tunggu kereta api Ciremai. Kereta Ciremai masuk stasiun Cikampek dan selanjutnya akan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kita tunggu kereta api selanjutnya. Sebentar lagi selanjutnya segera diberangkatkan dari stasiun Cikampek kereta api Air Langga jurusan Surabaya Pasar Turi ya. Kereta api Air Langga diberangkatkan dari stasiun Cikampek menuju tujuan akhir stasiun Pasar Turi, Surabaya Pasar Turi, teman-teman.
kereta api Airlangga dari keberangkatan awal Pasar Senen Jakarta menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Baru saja diberangkatkan dari stasiun Cikampek. Selamat jalan, semoga selamat lancar sampai tujuan. Selanjutnya dari stasiun Cikampek diberangkatkan kereta api Ciremai dengan tujuan akhir stasiun Bandung ya. Diberangkatkan awal dari stasiun Semarang Tawang. Tapi Ciremai diberangkatkan dari stasiun Cikampek menuju tujuan akhir stasiun Bandung dan baru saja melintas juga, aduh saya kaget teman-teman, melintas juga kereta api Manahan ya, kereta api Manahan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan dengan memakai rangkaian New K1 ya, rangkaian K1 baru yang rencananya akan dipakai untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Dan selanjutnya kereta apa nih? Selanjutnya datang masuk stasiun Cikampek kereta api Sawung Galih ya. Semua yang melintas, semua yang berangkat dan semua yang datang semoga dilancarkan, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa diambil untuk hunting kali ini di area sebelah timur stasiun Cikampek. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar saya dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Terima kasih semuanya, terima kasih Cikampek, terima kasih Kang Rio, terima kasih Kang Adit. Baru saja dapat rangkaian baru ya, K1 yang dipakai rangkaian Manahan dan nanti kita akan berkunjung lagi ke sini ya untuk mendapatkan K1 yang baru lainnya seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga dan Taksaka. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.